Saya akan ulangi lagi bahwa nama kementeriannya berubah untuk menjawab tantangan zaman, ya. Jadi memang juga menjadi fokus sesuai dengan asal kita Bapak Prabowo, bahwa kita juga akan menitik beratkan kepada digital. Jadi nama komunikasi dan informatika sudah menjadi Kementerian Komunikasi dan Ibu udah ada rencana Bu untuk keamanan data di kita meningkatkan keamanan? Saya sesuai pesanan tuh keinginan masyarakat banyak yang kita coba tampung selama saya di Komisi 1 juga sebelumnya. Di antaranya memang keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius oleh kemudian juga perang terhadap judi online, pinjaman online yang ilegal. Karena saya perempuan, saya tambah nggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital. Kemudian tentu yang paling utama komunikasi dan digital ini tentu komunikasinya harus jalan. Jadi kita, saya bersama para wamen akan dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di timur Indonesia, memeriksa bagaimana koneksi di sana dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dirasakan dengan Pak Presiden kan yang menjadi concernnya tentu diantaranya adalah judi online. Tapi kebetulan beliau setelah saya sampaikan kita tidak hanya memerangi judi online tapi juga tadi internet yang ramah anak, yang melindungi anak, beliau bisa amat. Kemudian tentu kalau kita lihat dari pidato pertama beliau sebagai presiden kemarin tentang digitalisasi untuk berbagai pusat pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi